Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dan menikmati segala ciptaannya sehingga kita dapat melihat keagungannya. Tetap stay tune, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Apa saja negara-negara tersebut, bagaimana kualitas dan jenis ikan hias yang mereka ekspor, berapa nilai ekspor ikan hias mereka? Nah, semua pertanyaan itu akan saya jawab pada video ini. Jadi, jangan kemana-mana dan simak terus video saya sampai habis. Ikan hias adalah ikan yang memiliki keindahan bentuk, warna, atau perilaku yang menarik perhatian manusia. Ikan hias biasanya dipelihara di dalam akuarium atau dalam kolam sebagai hobi, dekorasi, ataupun sebagai terapi. Selain itu, ikan hias juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena banyak diminati oleh pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan data statistik tahun 2019, nilai ekspor ikan hias di dunia mencapai 321 juta US dollar. Lalu, negara mana saja yang menjadi pengekspor ikan hias terbesar di dunia? Berikut adalah daftarnya. 1. Singapura. Singapura merupakan negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 58,8 juta dolar US pada tahun 2019. Singapura memiliki teknologi pengembangan dan transportasi ikan hias yang cukup baik. Singapura juga mengimpor ikan hias dari negara lain seperti Indonesia dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Beberapa jenis ikan hias yang diekspor oleh Singapura antara lain adalah guppy, discus, manfish, botia, dan lain-lainnya. 2. Jepang. Negara Jepang menempati urutan kedua sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 33,9 juta US dollar pada tahun 2019. Jepang mampu menyediakan ikan hias air tawar, air payau, maupun air laut dengan kualitas yang baik. Adapun beberapa jenis ikan hias yang diekspor oleh Jepang antara lain adalah Amano Shrimp, Crystal Black Shrimp, Crystal Red Shrimp, Red Belted Goby, Water Lodge, dan lainnya. 3. Republik Ceko. Republik Ceko menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 18,7 juta dolar US pada tahun 2019. Republik Ceko memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam budidaya ikan hias baik skala kecil maupun skala besar. Beberapa jenis ikan hias yang dibudidayakan dan diekspor oleh Republik Ceko antara lain adalah Epistogramma, Angelfish, Petras, Rainbowfish, dan lain-lainnya. 4. Thailand. Thailand menempati urutan keempat sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 16,6 juta dolar US pada tahun 2019. Negara Thailand dikenal dengan ikan tropisnya yang sangat berwarna-warni dan cukup indah. Thailand membudidayakan berbagai jenis ikan hias air tawar, air payau, maupun air laut. Beberapa jenis ikan hias yang diekspor oleh negara Thailand antara lain adalah Assassin Snail, Bala Shark, Black Line Rasbora, Black Shark Minnow, Blood Thailand, Danio, Blue Botia, Dwarf Chain Lodge, dan lain-lainnya.
5. Indonesia. Negara Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 15,5 juta US dollar pada tahun 2019. Indonesia sendiri memiliki kekayaan sumber daya ikan hias yang cukup luar biasa karena memiliki wilayah perairan terluas di dunia. Indonesia menyediakan ikan hias air tawar, air payau, maupun air laut dengan berbagai jenis dan spesies. Beberapa jenis ikan hias yang diekspor oleh negara Indonesia antara lain adalah arwana, botia, cupang hias, maskoki, dan lain-lainnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang 5 negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia ikan hias. Jika kalian suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel saya ya. Jika kalian punya pertanyaan atau saran tentang ikan hias atau topik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam satu air.